ikan. Ah, okey, okey. Wah, tu dia. So, kita nak bawa balik JB. Nak singgah-singgah lagi kat rumah anak, kasih bagi-bagi. Okey. Okay. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Ya, teringin nak makan pisang lemak manis. Lemak manis bayar. Oh, polis, polis. Oh, dia tak lalu. Dia tak bagi lalu, sahabat. Lalu. Eh, bawa truk apa ni? Ni buat pesalah ke? Pari gajah. Okey. Okey, sahabat. Selesai sudah. Kita cari ikan. Yang unsinkable. Unsinkable. Kita singgah-singgah. Kita cari ikan yang fresh-fresh. Kita cari kebetulan. So, kita betulkan pergerakan perjalanan balik kita ke Johor Bahru melalui jalan Pontian. Batu Pahat Pontian. Okey. So, keadaan lalu lintas tenang-tenang saja. Cuaca pun cantik. Cuaca pun cantik, terang gitu eh. So, sahabat, kita akan bersiaran semula, sambung lagi jika ada cerita-cerita yang menarik. Okey, sayang. Okey, jom. Kita sambung ya. Okey, sahabat. Ha, kita sekarang sedang berada di Pekan Rengit. Pekan Rengit ni. Sejarah Pekan Rengit ni mengingatkan saya kepada peristiwa berpuluh tahun yang lepas di mana saya berjualan di pasar sehari Pekan Rengit, iaitu hari Jumaat. Ingat lagi, selalu saya ceritakan, sahabat, dengan anak-anak, cucu-cucu. Atuk dia berjualan jagung rebus di Pekan Rengit sekitar tahun 1977 gitu. Masa tu tu ada pasar dekat ni lah, sayang, yang di simpangan ni lah, yang jalan ni dulu kasar di pasar ni. Ni dekat sini lah saya berjualan berjualan jagung rebus. So, dia mengimbau lah, sahabat, ya. Bila kenangan-kenangan macam tu, saya teringat lah. Lalu pekan ni, saya teringat cerita apa. Tapi pekan ni tidaklah semacam sekarang. Semua bangunan kanan-kiri dah jadi bangunan batu-batu. Batu-batuan. Dulu, kebanyakan kedai papan saja. So, okey. Kita stop di sini dulu ceritanya, sayang. Kita sambung lagi. Bolehlah kangkung. Bolehlah. Kangkung. Kangkung. Kena goreng kangkung lah. Okey. Nak apa? Sahabat, kita sambung cerita kita. Kita dah melepasi Pekan Rengit, menuju ke Pekan Rengit ni. Kita akan menuju ke Benut, sayang. Di kiri kanan pemandangannya serupa sahaja. Kawasan perumahan, rumah-rumah kampung lah. Kawasan rumah-rumah kampung, sikit-sikit ada kawasan perumahan, taman-taman kecil macam itu lebih kurang dia. Ini bangunan apa, sayang? Bomba. Pemandangannya macam biasa, tanaman dia tetap sama. Ada kelapa sawit, ada sedikit pinang. Buah-buahan. Pinang tepi, jalan pinang. Ini ada pinang sikit-sikit lah. So, rasanya sama saja, sahabat, ya. So, kita tak ada apa yang luar biasa untuk saya kongsikan. So, cuaca cerah. Secara Abang pimpin suka-suki dan makcik. So, jumpa lagi, sahabat, sehingga kita bertemu di Bandar Pontian. Sahabat, kita telah sampai ke Samlang.
ulang-ulang ni tempat ni. Ni kalau sebelah petang ni kadang-kadang happening juga sayang ni. Ya, ada orang berjualan kiri kanan ni, tapi sebelah pagi ni nampak tak ada apa-apa aktiviti ekonomi ya sepanjang kawasan ni sebelah pagi. Mungkin memang ini mungkin dia punya budaya ataupun cara hidup nature dia orang. Ya, kalau kita tengok ada gerai tapi tak ada operasi ya. Itu dia jualan buah tau. Kita ada buah macam ada cendol ya. Tapi tak ada operasi dia lagi. Kita dah balik semua yang tangan di dalam sekarang. So, ini apa? Ini macam ni. Macam ni banyak. 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 Durian. Ada pokok duku juga sahabat saya. Ya, ada pokok duku kan? Sanglang duku kan? Ah, betul-betul. Oh, ada pisang eh. Bergantungan. Pisang apa yang eh? Entah. Ini nampak nenas juga sana tadi. Saya teringin sebenarnya nak pisang tu kan? Pisang. Saya nak pisang. Apa saya nama? Semonyet. Pisang lemak manis. Ada ke? Pokok ada lah. Saya patah balik sahabatnya. Saya patah balik. Saya rasa musim-musim pula PPS saya patah balik. Berjalan, kalau kita gagalan kalau tak sah, kalau tak musim balik. Saya patah balik sahabatnya. Sebab saya rasa macam ada sesuatu yang saya perlukan. Saya terus ada nak beli sesuatu. Macam saya nampak pisang. Tapi saya tak yakin. Sebab saya sebenarnya nak makan pisang. Pisang apa tadi? Lemak manis. Lemak manis. Pisang lemak manis. Saya cuba cari apa pokok ada ni. Ni ha ni depan gerai ni kita pisang apakah yang dijual dia. Pokok mudah-mudahan ada pisang lemak manis. Saya berhenti sini. Dekat lorong Haji Umar ni. Saya berhenti sini. Saya rebus kejap eh. Minta-minta apa yang saya nampak tu pisang lemak manis. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kita fokus kepada pisang tu J Station tu ada apa sebenarnya yang dijual tu sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Pisang apa eh? Pisang lemak manis ke pisang apa? Tak tahu. Pisang tu betul ke? Pisang lemak manis ke pisang 40 hari? 40 hari pisang apa eh? Tak betul ke? Sekejap eh. Kalau tak ada saya cari air. Cari air. Ini nenas. Alhamdulillah. Sekejap. Air ambil je gambar. Saya ada nenas. Atau bikai ada. Ini pisang apa je? Boleh ke? Oh bukan pisang lemak manis ya? Adik-adik dia tu. Ini pisang ni. 40 hari. Pisang monyet 40 hari. Oh. Pisang 40 hari lah sayang. Ya. Yeah. Okey. Okay. Bila sekarang? Teringin nak makan pisang lemak manis. Lemak manis bayar. Haa, senang. Jangan tak nak mesti makan sendiri. Okey. Ini macam ni kira dia? 3 sepuluh. Bang, biar muda sikit bang boleh masak nenas. Minum.
Kongsi saya ya. Okey, kongsi dia. Sedap. Apa tu? Berangan tu berapa sekilo berangan? Tak nak tanya je. Dah lepas. Saya nak eh? Tak nak tanya je pun. Tanya je. Pisang kita dah boleh pisang kan? Kita dah ada pisang lah. Dah ada. Tak payah. Okey sahabat. Selepas berbelanja. Berbelanja apa sayang kita tadi? Buah-buahan. Kita Meneruskan perjalanan. Tapi berhenti sebentar. Kita diarahkan ke tepi sebentar di trafik. Mungkin ada seseorang yang akan melalui jalan ini untuk memilih laluan. Biasanya kerabat diraja lah. Biasanya lah kebanyakan eh. Biasanya lah eh. Di kanan dah tutup di jalan lah. Di kanan dah sunyi eh. Kalau kita tengok tu kenderaan tiada siapa yang melalui. Kita tunggu dan lihat siapa yang lalu. Dari kita lalu tu sahabat. Kita nak minum lah apa yang boleh minum. Bismillahirrahmanirrahim. So saya bersiaran di jalan apa ni? Saya gambarkan ni. Ni tempat yang saya terpaksa berhenti ni sahabat ni. Saya terpaksa berhenti. Diarahkan oleh polis. Tengok tu. Diarahkan saya ke tepi, ke tepi, ke tepi. Kita dah ke tepi pun dulu ke tepi. Tak boleh lalu. So kiri kanan pula tu. Kiri kanan tak boleh lalu sahabat ni. Siapa yang nak lalu? Alhamdulillah. Sepatkah kita sempat meminum air sayang. Wah dia, dia lalu lorong tu sayang. Lorong yang bagian kita. Ya. Menunjukkan memang tak boleh lalu sungguh dia. Sultan minta TMG kot. Tu dia sahabat. Siapakah gerangan yang akan melalui? Yang bertuah. Yang bertuah melalui jalan ini. Ha, kita tengok. Sahabat. Ui. Konvoi siapa ni sayang? Tak. Oh, polis, 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 polis. Ui, dia tak lalu. Dia tak bagi lalu, sahabat. Laluan yang kita lalu ni pun. Dia lalu. Eh, polis bawa. Eh, bawa truk apa ni? Pesalah kot. Ni buat pesalah ke? Pesalah hebat sangat tu. Oh. Okey. So kita pesan. Boleh lalu. Dia bawa ni lah dia buat pesalah. Ha, ya. Yeah. Menjadi tanda tanya eh sahabat. Pesalah. Rasa apakah yang dibawa begitu istimewanya dia? Ada polis tu. Ada tak polis di belakang dia? Pengiring ni ke mana? Siapakah yang dibawa sayang? Kan? Daripada Pontian. Siapakah yang bersalah di Pontian ini? Tak masalahnya polis yang dekat depan tu bukan banyak, bukan ramai. Polis tu lebih dari 10. Tuh, nanti kita kira lah dekat dalam tu ada berapa orang polis. untuk mendapatkan jumlah sebenar. Dan mungkin sahabat ya, ada yang tahu peristiwa apa yang begitu menarik hari ini sehingga kami semua kiri kanan, kiri kanan tak boleh bergerak satu kenderaan pun. Dan dia siap masuk lorong kami untuk memberi laluan ya. Tup. Ada kereta perunda polis satu. Dan belakangnya diikuti oleh peronda-peronda polis yang lain yang bermotor. Dan lepas itu ada trak polis. Apa cerita di sebalik trak polis itu masih menjadi tanda tanya dan misteri yang sebenarnya saya tak nak ambil tahulah. Setakat tu je dulu. Kita lupakan cerita yang trak polis ni. Kita ke depan, kita tengok apa cerita yang ada di depan. Okay. Kami kebetulan berhenti di traffic light untuk menunggu. Ini benut kan kita ni? Merah. Ini air balut sayang eh. So kita dah berada di Air balut sayang. Okay. Yang kat benut tadi kita tak ulas sebab mungkin kita terlepas pandang. Terlepas pandang eh. Yang sini air balut. Ini air berbalut eh. So kan air balon ni pun sebenarnya meriah pada sebelah waktu petang ni. Sebab ikan. Ya tak dulu kita beli ikan kat sini sayang. Ikan kat sini. Kita tengok orang.
Apakah yang dijual di tu eh? Tinggal lagi. Kita tak beli saya pak eh. Saya cuma nak tunjukkan di sinilah saya selalu berbelanja ikan di Air Baloi ni. So kita nanti patah balik saya ayam boleh ambil. Ceritanya Poncang ni banyak ikan. Rasa ikan kan. Kita U-turn dulu. Kita ambil nafas. Okey. Saya saja je. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Kita tengok apa ada di pekan Air Baloi ni. Bismillahirrahmanirrahim. Ikan eh, menjual ikan. So kita sambil-sambil menjual. Eh bukan sambil menjual sahabat eh. Kita tak membeli tapi kita nak compare lah eh. Nak buat perbandingan harga apa yang dijual dan harga yang ditawarkan. Jap saya nak mengintip. Nak mengintip jahat ni APSS ni. Betapa kita tengok. Okey sahabat, kejap tak payah putuskan saya biarkan. Okey, saya akan sambung. Kejap. Sama itu. Saya pun nak turun. Tak. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey sahabat, saya nak sambung tengok apa yang ada di pekan di pasaran. Okey, dah tengok. Okey sahabat, saya mendekati apa yang ada kat sini sahabat. Ikan parang berapa sen? Yang ini 18. Ini 18. Ini? Ini 18. Lain ini saja. Yang besar sana 20. Oh ya. Ini nangin 26. Ini kan apa ni? Glamour. Oh glamour. 32. Tak. 25. Oh 25. Yang ini senangin 35. Oh yang ini 18. Ya sama. Sama eh. Oh. Semua ikan besar-besar eh. Ini ikan mana dek ni dek? Ini nelayan-nelayan punya. Nelayan punya. Oh yang ini 20. Harga sama. Eh ini kan apa sayang ni? Hah? Belukang. Oh belukang. Yang ini ini 9 eh. Berapa ni? 32. Wai. Mahal. Ini jenak laut eh. Berapa dik ni? 65. Mak tuan. Ni. Yeah. Nelayan mancing. Oh ya. Yeah. Oh. Oh yang belum murah eh. Oh macam tu. Ini 24. Okey. Tak apa dik. Nanti saya tengok. Kok ikan ni besar-besar je. Oh tak ada kerang-kerangan macam zaman dulu. Tak ada dek. Dulu saya beli ada orang jual terang. Tak ada dek. Okey sahabat. Boleh tahan juga sahabat harga dia dek. So ini oh tak ada. Berapa? 25? Tak apa, tak ada ikan ni. 17.7. 10 kan? Boleh. Aku dah lama. 6-5 tahun ikan. Sahabat kita tengok ikan apa? Ikan pari. Mak tuan kau. Besar-besar ni pari dia. 4-17. Pari gajah. Ini udang apa, dek? Yang mana, bang? Ini. Ada udang cukia ni suara kuning, mana tu air lah. Suara kuning tu 40, tu air 70. Tu air 70? Oh, benar-benar. Mahal-mahal sahabat dia tahan nanti dia. Mungkin tak apa. RM40. Merah. Ini apa dia? Merah? Merah. Ya. Yeah. Ini nah, merah nombor tadi yeah. 35. Berapa? Merah 35. 35. Okey.
sahabat. Kita harganya. Okey sahabat, nampaknya kita berhenti setakat sini dulu sahabatnya. Dah sampai ke Pekan Air Baloi ni, bateri saya pun dah dah lus, dah kong-kong gitu. So saya dah jenguk tadi, harga ikan ni boleh tahan sayang. Beza. Alhamdulillah harganya lumayan. Lumayan lah, boleh kata saya lebih suka guna perkataan lumayan saja. So ikannya cantik-cantik tapi harganya pun cantik. Berapa tanya? So okey sahabat, so kita jumpa lagi di lain kesempatan. So jumpa lagi daripada JB sampai Batu Pahat sampai ke Pontian. Saya berhenti di Air Baloi. Memulai Air Baloi. Kalau ada salah dan silap, tolong maafkan. Semoga kita berjumpa di lain kali, di lain masa, di lain kesempatan. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Dah.